Bertempat di pintu keluar Bank Permata Cabang Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Babin Kamtibmas Mapar Aibtu Sumarno bersama Kasat Gaspol PP Junaidi, anggota PPSU, dan manajemen Bank Permata menangani pohon yang rubuh. Pohon yang tumbang tepat di depan pintu keluar Bank Permata tersebut menimbulkan kemacetan dan membuat kabel PLN, telepon, dan kabel TV menjuntai ke tanah. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno melaporkan, salam Tribrata.